Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Istris baca case keganasan rumah tangga, Farah Dihia takut nak kawin. Pelakon dan penyanyi Farah Dihia berkata emosinya terganggu dan istris setiap kali terbaca berita case keganasan rumah tangga, lebih-lebih lagi melibatkan selebriti. Memetik Kosmo, susulan pendedahan kisah-kisah curang dan pukul istri menimbulkan perasaan takut untuknya mendirikan rumah tangga. Saya akui sekarang memang kurang bermain media sosial. Saya banyak mengikuti berita yang sejak akhir-akhir ini melaporkan kisah yang tidak serendok untuk dibaca. Sebagai contoh, kemalangan dan keganasan rumah tangga, bila baca berita-berita sebegitu, saya berasa agak tertekan, emosi jadi terganggu. Saya pun tidak tahu kenapa katanya. Kata Farah Dihia lagi, dia mengakui takut jika perkara sama berlaku pada dirinya selepas berkawin suatu hari nanti, serta meminta suami pulangkan istri mereka kepada keluarga dengan cara baik. Bila baca kisah-kisah keganasan rumah tangga, memang emosi saya akan terganggu. Bagaimanalah saya nak berkawin nanti? Saya takut jika terkena pada diri sendiri. Sepatutnya untuk para suami, jika sudah ambil anak orang secara elok, jika mau dipulangkan semula pun biarlah dengan cara elok. Ini tidak ada yang sampai memukul hingga membunuh. Saya rasa seram apa nak jadi dengan dunia ini, katanya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.